Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan koneksi antar materi yang ada pada modul 1.1. Menurut pemikiran-pemikiran dari Ki Hajar Dewantara yang saya pelajari di modul ini adalah yang pertama Seorang pendidik mestilah menjadi seorang pamong bagi anak-anak didiknya di kelas. Dengan menjadi seorang pamong, maka seorang pendidik wajib memberikan pendidikan yang menuntun anak di dalam kelas, sehingga dapat berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman di mana anak tersebut bersekolah. Kodrat alam berkaitan dengan karakteristik ataupun sifat-sifat dasar yang melekat pada anak, kemudian latar belakang di mana anak itu hidup. Nah, untuk hal-hal positif yang kita lihat pada diri anak, maka kita wajib. Menebalkan hal-hal positif tersebut, kita menebalkan lakunya sehingga dapat lebih menonjol dan dapat lebih berguna, bermanfaat bagi dirinya. Kemudian, kodrat zaman berkaitan dengan bagaimana kita menyikapi. Perkembangan zaman, perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, maka kita wajib terbuka dan wajib berkolaborasi menggunakan uh, segala perangkat uh, teknologi yang ada, yang dapat memudahkan dalam pembelajaran yang akan diikuti oleh anak didik kita. Pembelajaran yang menuntun juga uh, so, di dalam kelas kita, sebagai seorang pendidik, diibaratkan sebagai seorang petani yang merawat uh, tanaman padi, dari mulai kita me menanam bulir-bulir padi di sawah, kemudian bagaimana kita merawatnya. Memberikannya pupuk dan segala macamnya, sehingga dapatlah anak tersebut berkembang sesuai dengan uh, kebutuhannya, sesuai dengan minat bakatnya. Kemudian, dapatlah anak tersebut juga uh, belajar dengan cara yang mereka senangi. Kemudian, dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara juga, uh, saya dapat mempelajari. Hal yang lain yaitu pendidikan mestilah berpihak pada murid. Berpihak pada murid artinya kita menjadikan murid sebagai pusat pembelajaran yang. Saat pelaksanaannya kita mesti memberikan suasana yang menyenangkan bagi murid. Bagaimana kita juga harus memberikan suasana yang nyaman, aman. Kemudian bagaimana kita menghargai anak didik kita dengan segala uh, segala yang ada pada mereka segala perilaku, perbuatan, kemudian hal-hal yang mereka lakukan, kita mesti berlapang dada, kita mesti menerima keadaan murid kita itu dengan cara menghargainya. Ketika mereka merasa ber berharga, maka di kelas mereka akan dapat mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh, dan itu akan membuat pembelajaran tersebut bermakna bagi mereka dan akhirnya bisa memberikan manfaat bagi mereka. Dan tidak lupa kita sebagai pendidik juga mesti memberi memberikan ruang kepada anak didik kita untuk belajar sesuai dengan minat dan bakat mereka. Kita mesti mencari menelusuri cara-cara atau trik-trik belajar yang anak-anak tersebut sukai. Kemudian kita mesti juga memberikan hak-hak kepada murid, hak untuk didengarkan. Tidak kita menghakimi dia di kelas ketika mereka misalnya tidak mengerjakan PR lalu kita menghakimi anak tersebut dengan mengatakan a b c d. Nah, kita mesti mendengarkan, kemudian kita menganalisis kemudian bagaimana cara kita bersikap terhadap suatu perilaku yang mungkin belum berkenan bagi kita atau tidak sesuai maka kita mesti mencari cara bagaimana kita mengatasi hal tersebut dengan harapan anak tersebut dapat berubah menjadi lebih baik dan inilah yang saya pahami mengenai pendidikan yang berpihak kepada murid dalam kita memberikan uh, tuntunan ataupun dalam kita membuat murid menjadi pusat pembelajaran, bagaimana cara kita menuntun, kemudian mengarahkan anak, maka kita. Kita, sebagai seorang guru, mestilah melakukan suatu perubahan, dan perubahan itu mesti disertai dengan tiga asas yang digaungkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu asas trikon. Asas yang pertama adalah asas kontinuitas, kemudian asas konsentris, kemudian asas konvergensi, dalam memberikan pendidikan di kelas. Guru juga mesti bertindak sebagai tukang kebun kehidupan. Tukang kebun kehidupan artinya kita mesti uh, tahu kapan kapan waktu yang tepat untuk memberikan suatu tindakan, kapan kita bisa mengetahui cara yang tepat, kita mesti pandai mencari cara yang tepat untuk mengatasi segala hal problematika yang kita hadapi uh, di kelas terkait dengan perkembangan murid, sehingga hasil akhir nantinya kita akan menciptakan insan-insan yang berbudi pekerti yang luhur sesuai dengan harapan kita bersama, yang dapat menyongsong peradaban dari bangsa kita. Negara Indonesia, dalam kita uh, melakukan hal tersebut, maka kita juga mesti memperhatikan yang selalu menjadi semboyan pendidikan. Uh, kita yaitu trilogi pendidikan yang dimaktubkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara yaitu Ingarso Sung Tulodo Ing Madia Mangun Karso Tuturi Handayani yang artinya di depan, kita memberikan contoh teladan yang baik bagi anak. Kemudian, di tengah, kita memberikan semangat, dan yang terakhir, di belakang, kita wajib memberikan dorongan. Kita mendorong anak-anak murid kita agar dapat. Berperilaku yang baik sehingga hasil akhirnya adalah mereka menjadi insan-insan cendikia yang berbudi pekerti yang luhur. Nah ini adalah tugas dan tanggung jawab dari seorang guru, maka menjadi guru haruslah menjadi seorang pendidik yang berjiwa tulus dari dalam hati memberikan. Pendidikan tidak hanya mengajar di kelas, tapi juga kita harus mendidik anak-anak karena karakter itu adalah awal mulanya orang menilai e, suatu insan, atau e, ketika kita menilai seseorang, maka yang kita nilai pertama adalah karakternya, maka kita mesti menebalkan laku-laku e, yang positif. Yang ada pada diri siswa, kita memberikan tuntunan, kemudian pendidikan pembelajaran yang kita berikan di kelas mestilah berpusat, ataupun berpihak pada murid. Dan jangan lupa, kita juga sebagai seorang guru mesti memberikan teladan yang baik, memberikan semangat, dan memberikan dorongan, dan kita bisa melakukan itu melalui adat-adat uh, budaya ataupun uh, budaya sosiokultural yang ada di daerah kita kita tebalkan kita ambil nilai moral yang positif dari setiap adat budaya yang ada di tempat kita kita jelaskan kepada murid dan kita terapkan dalam pembelajaran kita kita ajari hal yang positif dari sekarang dan ini haruslah konsisten dan terus menerus seorang guru haruslah komitmen dengan apa yang udah yang sudah uh, dilakukan yang sudah diinginkan atau ditetapkan maka hasil akhirnya insya allah akan menjadi sesuatu yang baik juga saya ampuh, saya memberikan pembelajaran uh, Di mana sekarang saya mulai uh, memasukkan budaya-budaya yang ada di sekitar tempat saya bekerja Di dalam kelas hal-hal positif, contohnya uh, budaya besam-sam Besam-sam itu artinya hmm, kita mesti menahan diri dari uh, berbuat Kegaduhan, nah ini yang saya mulai mm, terapkan di kelas saya. Ketika ada pemberian tugas, maka mereka mesti fokus dengan apa yang sudah kita lakukan. Kita berikan mentor-mentor uh, kecil dari teman-temannya, maka mereka wajib mendengarkan dan tidak melakukan kegaduhan-kegaduhan di luar dari tugas yang ada. Kemudian juga. Uh, di dalam kelas, saya uh, tidak memperlakukan anak itu dengan sama lagi. Artinya, ketika ada suatu hal, saya akan mulai uh, mencari tahu, kemudian saya menerima dulu. Uh, kejadian ini tidak langsung serta-merta untuk memberikan sanksi dan sebagainya. Ini yang saya lakukan di kelas. Uh, baru-baru ini dan rencananya akan saya lakukan juga berikutnya. Kemudian karena saya seorang guru bahasa Inggris, saya memberikan tugas menghafal kosakata. Nah, ini saya berlakukan anak bebas mereka untuk menghafalnya caranya ada yang membaca nyaring ataupun ada yang mereka ingin gantian dan sebagainya. Ini saya bebaskan sesuai dengan cara mereka masing-masing. Karena kalau di mapel di bahasa Inggris itu anak-anak memang diharapkan untuk menguasai banyak kosakata, tidak hanya cukup satu dua tiga ataupun yang yang dulu hanya itu aja yang mereka pahami jadi uh, ini juga saya berlakukan di kelas saya kemudian saya memberikan mereka semangat untuk terus uh, rajin membaca berliterasi karena dengan memberi dengan berliterasi kita dapat banyak wawasan juga. Kita dengan membaca uh, banyak input-input yang masuk di memori kita. Kita uh, melalui panca indera mata, kita melihat, kita memahami. Kemudian saya juga memberikan media-media pembelajaran yang sesuai dengan anak, sesuai dengan perkembangan zaman saat ini. Misalnya di KD personal letter Uh, saya memberikan contoh-contoh surat berupa email, bagaimana anak uh, berkirim surat melalui email yang ada di handphone mereka. Kemudian, uh, yang selanjutnya adalah hal yang berubah setelah saya mempelajari modul ini adalah yang saya rasakan bahwa saya harus memberikan ruang yang. Uh, lebih luas kepada anak, ruang yang lebih luas juga pagi hati saya untuk menerima segala keadaan anak dan selalu berpikir untuk uh, menyayangi, menghargai mereka, menghormati mereka, menghormati hak-haknya, kemudian belajar untuk menerima segala apa yang ada di dalam kelas. Di, di kelas yang saya didik, saya harus belajar. Uh, untuk lebih uh, terbuka, kemudian lebih menyayangi karena anak-anak didik saya adalah keluarga saya, seperti anak-anak kandung saya juga. Nah, uh, kemudian yang berikutnya akan saya lakukan di kelas, mungkin uh, saya akan membuat kesepakatan belajar ketika untuk materi membaca, maka. Apa yang akan dilakukan di kelas ini sesuai dengan apa yang mereka inginkan, sehingga tidak terjadi beban. Kemudian, juga saya akan mengurangi sanksi-sanksi yang begitu berat ketika anak tidak uh, membawa kamus, misalnya atau tidak mengerjakan tugas, maka uh, akan ada hal-hal. Mungkin sebagai konsekuensinya, tapi yang menyenangkan buat anak, saya akan berpikir dengan ide-ide terbaru melalui pemikiran-pemikiran dari filosofi pendidikan, Bapak Ki Hajar Dewantara. Demikian penjelasan dan pemaparan dari saya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.